Ipin bosan nih Kak Upin. Bosan kenapa lagi Ipin? Kan kita lagi main sama si Apin. Tapi aku bosan main sama si Apin mulu. Baiklah, kalau begitu gimana kalau kita main ke tempatnya adiknya Ultraman Cantik? Nah, itu baru aku setuju. Ayolah kita ke sana. Iya, ayo. Baiklah, kalau begitu aku mau izin dulu ya sama Ultraman Jingga. Jingga, aku sama si Ipin mau pergi ke tempatnya adiknya Ultraman Cantik. Kamu jagain rumah ya. Oh, begitu. Oke, serahkan saja padaku. Oh iya, jangan lupa kasih makan si Apin ya. Awas, jangan dikasih makan paku, kasih makan ikan aja ya. Buset, ya iyalah, masa dikasih makan paku sih? Aku juga tahu. Oh iya, jangan lupa juga kasih makan hewan-hewan yang lainnya ya. Iya, Upin, bawel banget. Ya udah sana berangkat. Baiklah kalau begitu, kami berangkat dulu ya. Aduh, Bobo dan Dodo, aku mau pergi dulu ya. Kalian baik-baik di sini. Ntar si Ultraman Jingga bakal kasih makan kalian kok. Tenang aja ya, jangan sedih. Ayolah Kak Upin, lama banget sih malah ngajak ngomong hewan. Iya Ipin, ayo. Ayo kita naik ke mobil, cepet. Ayo Ipin, cepet. Ayo. Iya kak, tunggu. Nah, begitu Ultraman 3 Power, lebih kuat lagi pukulannya. Nah, begitu, yes, betul. Oke, Ultraman Zero. Wah, kamu memang hebat. Kamu memang berbakat, Ultraman 3 Power. Makasih, Ultraman Zero. Aku harus bertambah kuat, supaya bisa melindungi kakak. Wah, akhirnya kita sampai ya Ipin. Iya nih Kak Upin. Wah, lihat di situ ada Ultraman Daina. Aku tanya dulu dia ya. Ultraman Daina. Kamu sedang ngapain? Oh, halo Ultraman Upin Ipin. Aku sedang membersihkan rumah ini. Oh, gitu ya. Oh ya, si Ultraman 3 Power ada di mana? Oh, dia tadi lagi berlatih sama Ultraman Zero di bawah. Kalian masuk aja. Oh begitu ya, baiklah. Ayo Ipin kita masuk. Iya Kak Upin, ayo. Wah itu dia. Oke lah, aku turun dulu. Halo Ultraman 3 Power, Ultraman Zero. Selamat pagi. Eh ada Upin Ipin. Halo selamat pagi. Eh ada kalian. Ada apa nih Upin Ipin? Kalian mau berlatih juga ya? Kami datang ke sini mau ngajakin Ultraman 3 Power main, boleh gak? Oh begitu, boleh aja. Ultraman 3 Power, berlatihnya udahan dulu ya. Kalian boleh main. Wah begitu ya, oke deh makasih ya Ultraman Zero. Tapi inget, pulangnya jangan kesorean ya. Oke, siap Ultraman Zero. Meanwhile. Wah, aku kesal banget. Rencana kita jadi gagal total gara-gara Ultraman itu. Iya nih kak, padahal kemarin rencana kita hampir berhasil ya. Aduh. Iya nih, pokoknya kita harus balas dendam untuk mengalahkan para Ultraman itu. Tapi gimana caranya kak? Hah, kemarin aja kita kalah. Tenang aja, aku punya solusi lain. Aku akan minta bantuan Ultraman Iblis. Hah? Ultraman Iblis? Siapa lagi tuh kak? Dia adalah
Ultraman dari neraka. Pokoknya dia sangat kuat dan juga jahat. Ayo, sekarang kita berangkat ke tempat Ultraman Iblis itu. Ya ampun, kenapa kamu malah diam? Ayolah cepet. Aduh bentar kak, aku lagi enak berjemur nih. Aduh dasar kamu ini. Dahlah. A few moments later. Nah, kita sudah sampai. Ayo, kita samperin Ultraman Iblis itu. Halo Ultraman Iblis. Maaf mengganggumu. Kami butuh bantuanmu nih. Kau mau bantuan apa, Ultraman Setan? Kami butuh bantuanmu untuk mengalahkan para Ultraman yang baik itu. Baiklah, aku mengerti. Pasti kalian sudah dikalahkan oleh para Ultraman itu, kan? Ya, benar. Kami berhasil dikalahkan. Dan sekarang kami ingin balas dendam. Tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Baiklah, aku pergi dulu. Later. Aduh, aku pengen pipis nih, Upin Ipin, aku pengen pipis dulu ya. Aduh, aku kebelet nih, gak kuat. Di mana ya aku pipisnya? Aduh, cepet. Aduh, gak kuat nih, aku pengen pipis. Aduh, di sini aja. Gak mau. Masih kelihatan, di atas aja. Di sini. Aduh, kebelet, gak kuat. Aduh, ya ampun. Nah, di sini aja lah. Pasti dia adalah salah satu Ultraman yang baik itu. Hei kau, aku ingin merebut tubuhmu, boleh kan? Ah, apa? Siapa kau? Waduh, sepertinya kau Ultraman jahat ya. Aku adalah Ultraman Iblis. Aku akan berubah menjadi dirimu. Apa kau bilang? Mau berubah jadi diriku? Tidak bisa. Ya, tapi aku harus menyingkirkanmu dulu. Ya, menghilanglah kau. Aku sudah mengirimnya ke tempat lain. Dan sekarang, aku bisa berubah jadi dirinya. Baiklah, setelah aku berubah, aku akan menghajar teman-temannya. Sekarang aku sudah berubah menjadi dia. Baiklah, aku akan menghajar teman-temannya. Di mana mereka? Wah, ternyata mereka ada di sana. Hei, kalian berdua, ayo ikut aku. Sini, cepat. Hah? Dia kenapa ya? Tiba-tiba suaranya jadi gede gitu. Ultraman 3 Power, ada apa? Kenapa kamu mengajak kami ke sini? Dan kenapa suaramu jadi gede? Diam kalian. Aku ingin bertarung dengan kalian sekarang juga. Apa kau bilang? Wah, sepertinya ada yang gak beres nih. Kamu pasti bukan Ultraman 3 Power kan? Ayo cepat ngaku. Ternyata kalian sudah tahu ya. Baiklah, tidak ada pilihan lain lagi. Aku akan menghajar kalian. Apa? Dia kuat banget. Iya nih, gimana cara ngalahinnya? Sudahlah, aku bosan bermain-main dengan kalian. Baiklah, aku akan mencari Ultraman-Ultraman yang lain. Rasakan ini. Baiklah kalau begitu, sekarang saatnya aku pergi. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.